Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya terserah deh kalian mau yang mana. Itu terserah kalian, kalian pilih aja. Mau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini gue sebenarnya mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya gue mau belajar bahasa yang ada di dunia ini. Dan hari ini gue mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau gue ada salah ngomong, gue mau kalian semua tulis komen di kolom komentar. Kedepannya mungkin gue masih bisa belajar dan gue improve kedepannya lah. Dan hari ini gue minta maaf kalau gue ada campur bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Sebenarnya gue masih baru lagi ngomong pakai bahasa Indonesia. Diharapnya lancar dan kalian ngerti aja lah. Pokoknya sebenarnya saya ada nasihat untuk kalian. Kalau kalian nggak ada pekerjaan yang penting, mending tinggal aja di rumah. Semoga kalian sia-sia aja di bulan Ramadan. Semoga kalian dapat berkah. Semoga puasanya lancar. Semoga kalian sehat-sehat aja lah pokoknya. Dan hari ini sebenarnya gue mau bercerita kepada kalian tentang beberapa perkataan yang gue tahu dan gue ngerti apa yang diomongin oleh orang Indonesia. Penasaran atau enggak untuk dengar apa yang saya mau ceritakan kepada kalian? Kalau kalian mau dengar apa yang saya mau ceritakan, sila subscribe, like, share kepada teman-teman anda. Okay, perkataan yang pertama yang gue ngerti yaitu bule. Bule yaitu orang asing yang datang ke Indonesia. Contohnya orang Australia, orang Jepun, orang Spanyol, orang Jerman datang ke Indonesia dan orang Indonesia memanggilnya bule. Benar atau enggak? Kalau benar, tulis di kolom komentar benar. Kalau enggak. Okey, mantap. Yang keduanya yang gue tahu macet. Macet sebenarnya keadaan kereta yang terlalu ramai dan trafik yang tidak bergerak. Seperti di Jakarta kayaknya memang macet banget. Dan yang ketiganya yang gue tahu telat. Telat ni kalau dalam bahasa Malaysia lambat. Kamu ni telat banget. Benar atau enggak? Yang seterusnya yang gue tahu gampan. Gampan ini sebenarnya mudah. Gampan banget. Gue tahu gimana mau lakuin. Benar atau enggak? Gue rasa apa yang gue omongin benar. Terserah kalian deh. Pokoknya kalian pilih benar atau enggak. Seterusnya yang gue ngerti curhat. Curhat sebenarnya luahan hati seorang cowok pada cewek ataupun cewek kepada cowok. Dan tidak kira cowok itu curhat pada ceweknya ataupun ceweknya curhat kepada cowoknya. Terserahlah mahu curhat kepada sesiapa, kepada kedua orang tuanya pun bisa. Yang seterusnya perkataan yang gue tahu enggak bisa. Enggak bisa bermakna tidak boleh. Dan beberapa lagi lah perkataan yang gue tahu. Rasanya gue ceritain begitu aja deh. Yang gue tahu boleh, gampang, enggak bisa, curhat, telat, macet dan seterusnya ke depan lagi. Mungkin kalian boleh ceritain kepada gue apa yang kalian mahu gue tahu pada masa-masa akan datang. Dan gue belajar. Okay, mantap guys. Dan lupa di subscribe, di like, di komen dan di share. Semoga video kali ini gue mampu untuk belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia ini terbahagi kepada banyak bahasa. Sebenarnya di Yogyakarta ngomongnya lain, di Bali ngomongnya lain, di Medan ngomongnya lain, di Jakarta lain, dan berbagai bahasa sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Okey, dan kalau korang ataupun kalian semua suka, korang
boleh subscribe, kalian boleh like, kalian boleh komen di kolom komentar. Ketemu lagi kita pada video yang akan datang. Bye bye. Take care of you.